KPM. Terapi kekeluargaan dalam konteks kehidupan kita seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah dan mungkin juga anak-anak yang menonton, ya? Semoga semua yang berada di luar sana kekal sihat dan sentiasa menjaga kawalan pergerakan kendiri dan juga keluarga sebagai langkah untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Bersama-sama dengan saya pada hari ini, di dalam tips ibu bapa, kita nak membincangkan sedikit topik tentang terapi kekeluargaan yang mungkin boleh mengurangkan stres dan juga konflik di dalam keluarga. Kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, sangat memikirkan, ya, bagaimana nak melahirkan keluarga yang hebat. Anak-anak yang bijak berfikir, yang bijak bertutur, maka peranan ibu ayah adalah sangat penting. Ada kajian yang mengatakan peranan ibu bapa ialah 40% di dalam nak memajukan anak-anak, nak menjadikan anak-anak hebat, dan anak-anak itu sendiri pula memainkan peranan 40% juga. Dan guru-guru di sekolah 20%. Ini kajian. Justru sekiranya menjadi ataupun tidak anak-anak kita, ceklah balik peranan-peranan ini. Dan salah satunya peranan ibu bapa adalah sebagai motivator kepada anak-anak, menjadi kaunselor kepada anak-anak. Jadi sebagai kaunselor dan kenalah dia ceria dengan anak-anak, banyakkan senyuman dan juga melakukan terapi kekeluargaan ini. Bukannya tengking, banyak tengking, bukannya banyak herdik. Keluarga yang kerap mengamalkan makan bersama ini akan lebih akrab di dalam hubungan kekeluargaannya. Keluarga seperti ini akan lebih mengenali antara satu sama lain. Sebab apa? Masa makan tu kita, selain daripada kita menikmati rezeki yang ada, kita akan tentu akan mengambil peluang untuk bersembang, bercakap, bercerita ataupun meluahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Oleh itu, makan bersama ini merupakan terapi kekeluargaan yang sangat penting. Ada keluarga yang masing-masing hal jarang sangat makan bersama. Sedangkan masa makan bersama itulah masa yang sangat berkualiti. Kadang-kadang sedih, makan bersama ini dianggap sesuatu yang remeh dan tak penting. Sedangkan ada kajian mengatakan bahawa makan bersama keluarga ini dapat menaikkan semangat, menyegarkan otak dan juga tubuh badan kita. Dalam era globalisasi ini, aktiviti riadah dah semakin terhapus sebenarnya di kalangan
anggota keluarga. Sebabnya kerana masing-masing terlalu sibuk dengan urusan seharian. Riadah ini sepatutnya tidak boleh dipandang enteng kerana aktiviti riadah ini sebenarnya mendatangkan banyak kebaikan kepada sesebuah keluarga. Sekiranya aktiviti riadah ini tidak dapat dilaksanakan, maknanya kita tidak akan dapat dan tak tahu manfaat dan kebaikannya untuk kehidupan kita. Persoalannya, apakah kebaikan aktiviti riadah bersama keluarga ini? Antara kebaikannya, riadah bersama keluarga ini ialah mengeratkan hubungan silaturahim. Maksudnya, apabila aktiviti ini dilakukan, semua anggota keluarga akan berkumpul pada satu tempat. Contohnya, contoh riadah ialah aktiviti gotong royong kawasan luar rumah. Contoh, membersihkan halaman rumah, ubah suai taman mini ke. Maka adanya suasana ini, bak kata pepatah Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anggota keluarga akan sama-sama melakukan aktiviti ini. Hasilnya, hubungan silaturahim akan lebih terbina. Tali kekeluargaan akan lebih erat. Seterusnya, riadah bersama ini juga dapat melahirkan sebuah keluarga yang bahagia. Contohnya, ada aktiviti seperti berkelah, aktiviti keluarga yang berkumpul bersama-sama, contohnya di hujung minggu. Dan apabila semua anggota keluarga berkumpul seperti ini, semua masalah yang menyelubungi keluarga dapat dibincangkan. Oleh itu, ini juga merupakan terapi yang boleh membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ibadah tidak semestinya hanya solat bagi contohnya yang beragama Islam. Mungkin juga kita boleh berpuasa sunat bersama-sama, menderma bersama-sama dan lain-lain lagi kebaikan yang sentiasa diniatkan sebagai ibadah. Yang pentingnya, ini juga digunakan sebagai terapi di dalam keluarga. Bila kita bersedekah contohnya, kita dapat melahirkan bersama-sama rasa syukur atas rezeki yang kita ada. Kita juga dapat mendidik anak-anak jiwa untuk tolong-menolong, membuang perasaan riak dan sebagainya. Apatah lagi semasa musim pandemik ini, inilah masa untuk kita solat berjemaah, masa untuk kita mengaji Al-Quran bersama-sama, dan ini sangat membantu untuk membina keluarga yang bahagia. Mungkin sebelum ini kita merasakan ianya sangat sukar. Mana mungkin kan kita boleh bersama anak-anak selalu. Kita terlalu sibuk. Ironinya, kehadiran COVID-19 ini memungkinkan segala-galanya. Inilah hikmahnya. Oleh itu, beruntunglah sangat jika para ibu bapa mengambil kesempatan ini.
untuk mengukuhkan institusi kekeluargaan, menjadikan masa ini sebagai masa latihan untuk membina tingkah laku yang baik di kalangan anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa, sebagaimana yang kita tahu, nak anak berjaya ni tak boleh harapkan ayah saja. Nak anak berjaya tak boleh harapkan mak sahaja. Nak anak berjaya tak boleh harapkan anak sahaja. Ketiga-tiga kena main peranan bersama-sama. Jadi nak berjaya, ibu bapa dan anak kena bertindak. Bila kita ni dah bergelar ayah dan ibu, maka banyaklah sebenarnya perkara baharu yang kita kena belajar, kena tahu. Dan dari sinilah ada macam-macam nanti suka dan duka nak membesarkan anak-anak. Apatah lagi bagi ibu bapa yang ditakdirkan memiliki anak-anak istimewa. Ada ibu bapa yang kadang-kadang putus asa, mengalami kemurungan kerana kurniaan anak-anak seperti ini. Tetapi sebenarnya, tanpa kita sedari, golongan anak-anak istimewa ini juga mempunyai pelbagai kelebihan. Malah mungkin mampu berdiri sama tinggi dengan kanak-kanak normal yang lain. Sebenarnya, anak-anak istimewa ini boleh menjalani kehidupan dan bersekolah seperti biasa dan mungkin mempunyai masa depan yang cerah, malah berpotensi mungkin menjadi pemimpin yang berkaliber. Yang pentingnya bagi ibu ayah yang mendapat kurniaan anak istimewa ini harus mengetahui banyak terapi-terapi yang boleh kita lakukan di dalam keluarga kita. Seperti terapi seni lukis ataupun art terapi ataupun terapi kreatif. Cuma para ibu bapa kena rajinlah meneroka belajar sesuatu yang baru tentang terapi-terapi ini. Kerana sekarang ibu bapa juga kena berperanan sebagai kaunselor, kena berperanan sebagai motivator seperti yang saya katakan di awal tadi. Jika kita nak harapkan khidmat kaunselor-kaunselor profesional ataupun ahli-ahli terapi yang profesional, memang kosnya mungkin sangat tinggi. Justru kita sebagai ibu bapa boleh mempelajarinya. Modul-modulnya, mungkin belajar melalui YouTube umpamanya. Dan kita laksanakan sendiri untuk anak-anak istimewa ini. Didik TV KPM. TV KPM. Apa dia krisis? Krisis ini didefinisikan sebagai keadaan yang tidak stabil ataupun keadaan yang tidak tenteram, yang boleh secara tiba-tiba menyebabkan sesuatu kejadian yang buruk. Krisis kadang-kadang tak dapat dielakkan di dalam keluarga. Bak kata pepatah, kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Oleh itu, ayah ibu bukan mudah di dalam nak mengemudikan rumah tangga. Jika krisis datang, pasti
keluarga menjadi lintang pukang. Contoh krisis yang berlaku ialah masalah penceraian ibu bapa, pergaduhan ibu bapa ataupun sesama adik-beradik, mungkin penangkapan ahli keluarga oleh polis contohnya, dan juga mungkin kematian. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku di dalam keluarga kita yang membawa mungkin kepada keruntuhan institusi kekeluargaan ataupun kehilangan kasih sayang sekiranya krisis-krisis ini berlaku. Justru terapi kekeluargaan ini sangat penting untuk menjamin anak-anak tidak menjadi mangsa ataupun anak-anak ini terbela sekiranya keadaan menjadi tidak terkawal. Ayah contohnya perlu membawa ahli keluarganya berjumpalah dengan kaunselor dan mendapatkan terapi berbentuk kekeluargaan ini. Maksud saya, sekiranya ibu bapa sendiri tidak tahu untuk melaksanakannya, maka jalan yang paling baik ialah mencari kaunselor, mendapatkan khidmat bantu dan mungkin juga melalui sesi terapi yang berbentuk kekeluargaan ini. Memang tindakan ini jarang dilakukan oleh kita, apatah lagi berjumpa kaunselor profesional. Tetapi sudah sampai masanya tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat kita ini berada di tahap seperti ini. Seperti masyarakat di negara barat yang dah biasa sebenarnya dengan kaunselor. Kita juga sepatutnya telah berada di tahap ini. Ibu ayah, sebagai kaunselor, saya ingin menyentuh topik ini di dalam slot atau tips ibu bapa ini, iaitu setiap keluarga sepatutnya tidak perlu malu ataupun rasa rendah diri jika ada anak ataupun adik-beradik yang mengalami kemurungan. Sebaliknya bagaimana? Kita kena bantu bercakap dengan mereka dan mendengar luahan hati mereka. Sekurang-kurangnya dengan perkongsian masalah itu dapat meredakan beban emosi yang ditanggung. Kajian Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menganggarkan 30% sebenarnya orang dewasa di dalam negara kita ini menghidap kemurungan sekurang-kurangnya sekali ataupun lebih di dalam kehidupan mereka. Dan 80% daripada pesakit kembali normal dengan rawatan intensif dan melalui kaunseling secara sistematik dan komprehensif. Justru untuk pengetahuan ibu bapa, anak-anak yang mengalami gangguan perasaan dan kesedihan ini jangan dibiarkan berlarutan melebihi 2 minggu. Keluarga mesti memainkan peranan penting dan lebih prihatin memberikan sokongan kepada anak-anak yang mengalami tanda-tanda awal kemurungan ini. Sokongan ini boleh membuatkan anak-anak yang mula nak murung ini akan menjadi lebih kuat dan
positif, ya. Sebenarnya emosi yang banyak sebenarnya memainkan peranan di dalam kesihatan tubuh kita. Kekuatan fizikal ini sebenarnya bergantung kepada kekuatan mental dan emosi. Jika emosi terganggu, kesihatan diri juga akan menurun. Maka ibu bapa mesti prihatin kepada emosi anak-anak, menunjukkan kasih sayang yang tinggi supaya emosi anak-anak akan menjadi stabil. Melatih anak-anak menguruskan tekanan. Oleh itu, para ibu bapa juga perlu mendapatkan maklumat tentang kesihatan mental ini. Kita tak nak ada yang salah faham, ada stigma ataupun diskriminasi tentang perkara ini. Baiklah, ibu ayah sekalian, moga-moga semua yang menonton pada hari ini akan mendapat manfaat daripada apa yang telah dikongsikan. Teruskan menjaga SOP kendiri dan juga keluarga kita, jaga kita, lindung diri, lindung semua. Sekian, jumpa lagi. KPM.